Halo sahabat sports, kembali lagi di Klasemen TV. Berikut adalah hasil Liga Spanyol pekan ke-29, Senin 5 April 2021, serta klasemen, top skor, top assist, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasemen TV. Hasil Liga Spanyol pekan 29, Minggu 4 April 2021 tadi malam. Deportivo Alaves kalah 1-3 versus Celta Vigo. Elche imbang 1-1 versus Real Betis. Sadis menang 2-1 versus Valencia. Sementara pada Senin 5 April 2021 dini hari tadi, Sevilla menang 1-0 versus Atletico Madrid. Sementara itu pada hasil sebelumnya, Granada kalah 0-3 versus Villarreal, Real Madrid menang 2-0 versus Eibar. Klasemen Liga Spanyol pekan ke-29, Atletico Madrid memimpin dengan koleksi poin 66. Diikuti Real Madrid dengan koleksi poin 63 dan Barcelona dengan koleksi poin 62. Sementara di zona degradasi, Huesca dengan koleksi poin 24, Eibar dengan koleksi poin 23, bersamaan Deportivo Alaves dengan koleksi poin 23. Top skor Liga Spanyol pekan ke-29, Lionel Messi memimpin dengan koleksi gol 23, diikuti Gerard Mourinho dan Luis Suarez dengan koleksi gol 19. Sedangkan untuk top assist, Iago Aspas memimpin dengan torehan assist 10, diikuti Toni Kroos, Marcos Llorente, dan Lionel Messi dengan koleksi assist 8. Jadwal Liga Spanyol pekan ke-29, Selasa 6 April 2021, Barcelona versus Real Valladolid pukul 2:00. Jadwal Liga Spanyol pekan 29, Kamis 8 April 2021, Real Sociedad versus Atletico Bilbao pukul 2:00. Semua pertandingan live di Bein Sports 1.